Guys, kembali lagi bersama gue Alvin Gunawan. Kali ini gue bakal nge-review tentang bot keluaran baru, yaitu bot yang unlimited ya. Bot terdiri dari dua, yang ada yang di dalam Helios dan ada yang di luar. Yang di luar gue lupa namanya apaan. Dan gue sendiri pakai yang Helios karena di rumah gue fiber optik ya lumayan lah masuk ya buat narik-narik. Kayak First Media gue pernah coba tapi kurang dari 40 lebih, kira-kira 50 sampai 60-an kalau gue pakai First Media. Makanya gue pakai Helios. Dia ini baru ngeluarin baru. Bolt ini Bolt ini kalau menurut gue sama aja sih kayak First Media. Soalnya tuh dia kayak cabangnya tuh sama, maksudnya tuh barengan dah. Kalau menurut gue tuh Bolt itu barengan. Gue pakai 8 Mbps 200, harganya 200.000 plus pemasangan 150.000. Gue pemasangan tuh yang gak lama-lama banget lah. Gue dulu daftar hari Jumat. Terus dipasang hari Selasa. Kalau menurut gue sih di wilayah gue bagus. Nggak tahu di wilayah kalian kayak gimana. Kalau menurut gue mendingan cek dulu di bagian bolt.co.id, bisa dilihat di situ mencakup nggak wilayah. Kalau menurut gue sih Jabodetabek sudah mencakup kalau menurut gue. Dan gue pakainya yang Helios yang hitam, dan ada dua, terdiri dari dua tuh yang di luar. Pasti kalau lu tahu pasti lu bakal tahu nanti. Di sini sih kemarin gue upload sekitar 3 sama downloadnya 7. Kalau nggak salah nih gue ada bagian-bagian berkas. Dan di sini tuh wajib kontrak 1 tahun. Kalau kurang dari 1 tahun maka dikenakan denda sebesar 500.000. Kalau gue sih sama kayak Indihome juga kan kalau 1 tahun 500.000 biasa gitu. Dari Alex buat ada sih 250 lah tuh. Dan di sini tuh baru bisa dibayar, ada terdiri dari 13 Mbps tuh 300.000 sama 19 Mbps 400.000. Pembayaran tuh lewat ATM Happy Mart Bolt John. Tapi kata mbaknya kemarin baru bisa pakai ATM doang. Ini sini. Ini sini. Kata ini. Data gue bawa namanya daerah Sakti, gue daerah Kontara ya. Ini gue harus simpan. Langsung aja kita lihat box horizonnya tuh kayak gimana sih. Ini Helios, ini namanya Helios. Lu liat gak tuh Helios, ada kabel, terdiri dari kabel LAN, WAN sama telepon. Dan di sini ada kartunya, tuh kartunya. Di sini kartunya, sama ada pasportnya juga. Di sini ada WiFi key, IP addressnya, penggunanya, kata kuncinya, WPS PIN. Gunakan pengisi daya yang terjadi pada perangkat. Ini casannya, ini itunya botnya panjang juga sih kayaknya gue. Nah ini tuh bisa dibawa kemana-mana, nggak cuma di rumah doang. Misalnya lu mau pergi jalan-jalan, lu bisa bawa ini kalau lu butuh. Sama lah kayak bot yang biasa tuh, kasih tahu kan kalau misalnya itu. Nah, langsung aja kita lihat ini kabel
kabelannya. Kabelan panjang juga lumayan lah buat ada-adaan ke PC-PC yang lain, PC-PC andalan dulu. Dan ini dia model BL100 warna hitam, ada nomor seri, ada nomor gua sini. Kita langsung buka aja, ini ada apa lagi selain kabelan. Anjas. Gimana bukanya nih? Ini namanya kabel one. Oke. Ada kartu garansi. Bolt John Plaza Bogor Cibubur Gamot itu San Plaza jauh-jauh. Ini ada kartunya. Ada panduan singkatnya. Ada kartunya, bekas kartunya. Ada ini juga. Bolt XXXXXX lakukan ke jaringan. Oh ini IP nya bagus ya kalau kita mau ganti. Dan kata abangnya tuh kalau bagus tuh sinyalnya tuh antara utara sama selatan, jadinya tuh tengah-tengah gitu deh. Gue juga ngerti, gue mau ngomong aja bukan untuk gue di kamar gue sama ke depan lumayan lah, tapi kalau dari dua rumah cuma satu rumah katanya. Kalau kita langsung lihat aja ya speed testernya di sini dan kelanjutannya kayak gimana. Jangan lupa like jika lu suka video ini, lu subscribe, jangan lupa subscribe, like dan komen jika lu suka video ini, dan semoga video ini bermanfaat. See you guys.